السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. خذ العفو وأمر بالمعروف وأعرض عن الجاهلين، صدق الله العظيم. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، مسلمين المسلمات yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala، alhamdulillah، setinggi puji dan syukur kita panjatkan ke hadrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada malam ini dapat sama-sama kita bersua dan kita bertemu di dalam rumah Allah Ta'ala yang mulia ini. Mudah-mudahan keberadaan kita, perkumpulan kita, perhimpunan kita pada malam ini mendapat rahmat dan keberkatan serta diangkat darjat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia dan di akhirat. Dan dengan sebab ataupun asbab kedatangan ini juga, kita doakan ke hadrat Allah Subhanahu wa ta'ala segala hajat kita ditunaikan, segala permasalahan kita dirungkaikan, segala sakit kita disembuhkan dengan keberkatan majlis ilmu dan rumahnya yang mulia ini. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita nak sambung pengajian kitab kita ini, saya nak bawa sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang sahih yang berbunyi, An Abi Idris Al-Khawlani qala dakhaltu masjida Dimashq fa idha fata buraq ath-thanaya وإذا الناس معه فإذا اختلفوا في شيء أسندوه إليه وصدروا عن رأيه فسألت عنه فقيل هذا معاذ بن جبل رضي الله عنه فلما كان من الغد حجرت فوجدته قد سبقني بالتهجير ووجدته يصلي فانتظرته حتى قضى صلاته ثم جئته من قبل وجهي فسلمت عليه ثم قلت والله إني لا أحبك الله فقال الله فقلت الله
Faqala Allahu faqultu Allah fa'akhadhani bihabwati ridai qala fa'akhadhani bihabwati ridai fajabadhani ilayhi faqala abshir fa'inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu qala Allah ta'ala wajabat mahabbati lil mutahabbin fiyya wal mutajalisin fiyya wal mutazawirin fiyya wal mutabadilin fiyya aw kama qala hadis sahih. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, daripada Idris Al-Khawlani, dia kata apa dia? Dakhaltu masjid Dimashq. Satu hari, Idris Al-Khawlani, dia masuk dalam sebuah masjid di Damsyik, Syria. Kata Idris Al-Khawlani, satu hari, aku ni duduk dalam sebuah masjid. Aku duduk dalam bandar Damsyik. Aku pergi dekat satu masjid. Aku masuk dalam masjid tu. Nak buat ibadat. Ketika mana dia nak memasuki ke dalam masjid di Damsyik tu, tuan-tuan, tiba-tiba dia terlihat ada seorang lelaki. Dia kata, fa'idha fata buraqus thanaya wa'idha nasu ma'ahu. Tengah-tengah dia duduk nak masuk dalam masjid tu, dia masuk pergi dalam masjid, dia nampak ada seorang lelaki yang gigi dia bercahaya. Ulama hadis kata gigi cantik. Orang lawa. Orang ni kalau gigi dia cantik, automatik dia lawa. Automatik dia lawa. Gigi dia putih, tersusun elok dengan putih. Orang segak, orang segak. Dia nak abak ni kata ada satu orang lelaki segak. Bukan dia takat segak. Wa idhan nasu ma'ahu. Orang ni pakat duk kumun dia. Nak kata calon bertanding bukan musim PRN. Masa tu dekat Damsyik bukan musim pilihan raya. Kalau musim pilihan raya nampak ada ni calon main ni. Ataupun YB main ni. Special. Laki ni special. Dengan segak, dengan orang suka dekat dia. Fa idza ikhtalafu fi shay'in asnaduhu ilayhi wa sadaru an ra'yi. Bila lepa ada perbezaan pandangan apa semua, lepa akan bertanya dekat dia, lepa akan berujuk dekat dia. Bila dia bagi pandangan, lepa akan pegang dengan pandangan tu. Hebat laki ni. Tuan-tuan, orang ni kalau ada masalah, dia nak pergi rujuk dekat satu orang. Kalau seorang tu dia tak yakin, dia tak ada keyakinan dengan kawan tu, dia takkan pergi. Kita ni ada masalah, tuan-tuan. Ada masalah. Rumah kita kena pecah masuk. Dalam rumah kita ada barang hilang. Kita nak pergi rujuk dekat siapa yang orang kita percaya, tuan-tuan. Kita pergi buat report dekat balai polis. Sebab apa dia? Kita yakin polis boleh selesai masalah kita. Kita, bila ada orang pecah masuk dalam rumah kita, kita tak pergi buat aduan dekat JPJ. Sebab tu bukan kerja JPJ, dan kita pergi cerita pun, JPJ tak boleh buat apa-apa. JPJ kata, Pakcik, minta maaf lah Pakcik. Saya nak cadangkan Pakcik satu lap balik test tengok yang kejin Pakcik ni. Ni Pakcik ada masalah apa ni? Masalah saya, rumah saya orang pecah masuk. Duit saya hilang. Hempur saya hilang. Lepas tu pakcik main apa? Main nak report lah. Pakcik, ni JPJ. Amat pun happy lah. Jadi aku nak report. Pakcik, kalau geran hilang, boleh main jumpa saya. Rotek kereta mampu, main jumpa saya. Pakcik punya rumah kena pecah. Pakcik kena pergi balai polis. Eh, dia kata ni bukan polis lah. Tak, ni JPJ. Baju sama. Baju sama pun pakcik baca lah. Kami Jabatan Pengangkutan Jalan, pakcik. Tak selesai. Dia kena pergi kat polis.
Allah pula, dia tanya Nabi rujuk kat polis. Ni saya nak tanya tuan, dia pergi ke kaunter, report polis. Ada apa? Tengah-tengah duk sembahyang, tak ni cekam pecah lagu mana tau. Eh, boleh kata pakcik. Yang duk merujuk kat kami ni pasal apa? Dia kata tang ni boleh selesai tak tak? Masalah jenayah pakcik oi. Hak ni kena pergi rujuk kat pejabat agama dekat Jabatan Mufti. Tapi lelaki ni, orang ada masalah, merujuk dekat dia. Tuan-tuan, kita ni kalau jadi tempat rujukan ni, bukannya senang tuan-tuan ni. Kepala otak ni, mau duduk digat. Saya kemarin ada satu pengetua sekolah telefon saya. Ini cerita kemarin, dia telefon. Dia kata, ustaz, saya telefon pi dekat LPPKN, Lembaga Pembangunan Penduduk Malaysia ni. Saya tak tahu ni, cikgu ustaz sekolah menengah. Telefon pi dekat LPPKN, LPPKN tu suruh saya rujuk dengan ustaz. Saya kata, ada apa pula, masalah cikgu. Sekolah saya ni ada satu budak tingkatan 3. Budak lelaki. Ha, awak ada masalah apa dengan budak tu? Dia ni ustaz, budak lelaki, saya tak tahu nak buat lagu mana, pak dia pun tak tahu nak buat lagu mana, pak dia ada lempak mai suruh saya selesai masalah dia. Apa dia cikgu? Dia ni ustaz, budak ni lepas waktu sekolah malam-malam pak, dia ni duk ambil. Nak kata macam mana tuan-tuan? Silap kata dia orang pergi report. Tak cerita lagu nak cerita. Dia ni ambil. Dia ni tawar perkhidmatan homoseksual. Tahu tak dong homoseksual? Riket belakang riket. Maklum? Apa ngang-ngang-ngang? Ni cerita betul. Jitra. Jitra. Orang Jitra. Cikgu ni kata, saya ni ustaz ni ketat dada ni, tak tahu nak buat lagu mana ni. Ketat dada ni. Ni nak cerita ke ustaz. Nak minta ustaz selesai masalah. Saya kata, saya nak selesai lagu mana? Ah, tak tahu ustaz. Dah lepas orang rujuk dengan ustaz, saya nak rujuk dengan ustaz. Ustaz fikir. Ha? Saya kata, cikgu jangan ada buat mail lagi budak ni kat saya, cikgu. Sagi ada gu mana dia pergi tangkap gemak, kata saya duduk langgan dia pula, jahanam, cikgu. Jangan ada buat mail lagi kat saya. Cikgu ni kata, ustaz, yang langgan dia ni, bukan cakap orang kot dalam jitra. Hak luar negara pelanggan. Lah ni maklum, canggih maklum, oi. Dia duduk dekat jitra, hak luar negara tu boleh mai jitra kerana nak ambil perkhidmatan dia. Budak ni kata tiga. Hai, saya kata, lawa ke budak ni, jambu ke apa? Tak tahulah tak. Saya tengok lagu konen ni pun. Muka lagu buah jambu tak ada, buah konen ada. Ni ustaz bagi tarikh bila pun saya nak pergi jumpa ustaz. Ha, saya kata, tak apa, tak apa, tak apa. Lah saya duduk ada dekat luar. Nanti saya cek tengok tarikh, saya habak. Tak habak hari ni. Tak, kalau dia main, kita nak buat apa? Badan bubuh, batang buluh tengah belakang. Ambil batang buluh tu fakir ke tengah belakang, biar menyulung ni. Tuan-tuan, kita ni kalau jadi rujukan masyarakat ni, bukannya senang. Nak kena selesai masalah orang. Tuan-tuan tahu tak? Nak selesai masalah orang. Orang. Bukan binatang. Orang. Tuan-tuan ingat senang nak selesai masalah orang. Hak baru ni tuan-tuan ni. Hak kita duduk pergi duduk. Ni. Tak habis lagi ni. Kita pakai duduk pergi pangkah baru seminggu ni. Saya hari tu baklum. Ni dia. Dia punya cok macam kena kencing mana. Sekerat jari. Kita pergi awal. Orang kedua ke orang pertama tu. Ustaz Muni buka tu nak pergi duduk celup dah. Pasal tak mahu tak pergi dia jam. Macam pilihan raya hari tu ni. Beratuk banyak. Pergi awal. Pergi awal. Bekas dakwat tu duduk penuh lagi. Puak tu dia nak melakwak ke dia nak berdajah dia tak tahu. Saya pipi dia celup sikit lah. Celup sikit lah. Dia kata, ustaz. Celup pergi perhabis. Perap ni dia.
Balik rumah kena kencing manis. Kata lagu ni daripada kerak jari orang. Ni dia amat lorang. Dia huduk tu tak tahu nak abak lah. Kelorok sebab tu balik di jurul. Duk tengok TV jari dia celuk kelorok. Ni huduk tu. Nak main duk kudik orang gelap kan kuih. Ni yang kita duk ada tanda lagi tuan-tuan ni. Sebab apa dia? Pipangkah. Nak pilih orang hak nak jaga kita. Tuan-tuan ingat puak-puak anak tu seronok lah. Dia seronok 2 minggu lah. Lepas tu dia semak ni tak tahu nak abang. Bumbung rumah terangkat. Orang ni semua tak kena. Jadi wakil rakyat tu tak ingat senang lah. Tobat lah. Hormat tak kena. Contoh, saya bagi contoh. Bumbung rumah terangkat. YB Mai pun tak kena. Tak Mai pun tak kena. YB Mai. Dia buat Mai sambil dia nak ziarah, nak tengok bumbung lagu mana. Dia buat Mai lah. Kit makanan dia tu. Ada beras, ada tepung, ada gula, ada kopi apa semua. Dia pun Mai. Oh, banyak juga orang atap nak terangkan. Itulah YB. Habis mau apa pun tak ada ni. Bulan bintang dah tinggal ni. Ni rumah sendiri kan rumah sewa ni. Rumah sewa, YB. Sewa. Sewa, YB. Tuan rumah macam mana? Tuan rumah pun YB duduk seterung atas katil lah. Saya pergi abang ke dia. Dia kata, apa baik lah. Lepas tu kira potong bulan. Saya nak ambil duit mana, YB? Ya, saya akan usahakan lah. Okey, tak apa ni saya usahakan. Pegawai dia pun perak-perak 17 keping kembang. Dia pun pergi. YB ni pun balik. Soalan saya, kena tak? Tuan rumah Abu Mung terangkat tu, dia pun hadir tak YB meh? Petang ni pun jumpa, dia kata lega hang lah YB meh, lega lah Abu Mung. Lega nak campak. Meh bagi merah, aku nak buat apa-apa kan? Rumah aku sekeping letak, tak ada apa nak buat nak campak apa kan? Dah aku tak tahu hampa pilih lagu mana dia ni. Ada mula, ada mula. Jari pun tak habis lagi dakwat ni. Haram jasa tak ada ni. Dah pada dia bagi beras tu, lebih baik dia bagi duit hak beras dia beli tu bagi duit. Tak apa, aku boleh bubuh juga atas. YB pun dengar. YB pun dengar. Petang tu YB mai balik, ambil balik beras, bagi duit. Kecil hati YB ni. Hang duk hina aku ni. YB kata bagi balik beras, saya bagi duit. Ha? Dia punya kit makanan tu, dia punya kos RM100. Ha, YB kata ni, saya ni tak? YB work clock telefon duk tekan ke galeter ni, ni RM100 semua. Nah, tak apa, labang kata dekat kedai kopi tu, bagi duit, jangan duk bagi makanan. Saya ambil balik makanan lah. Saya bagi balik dalam envelope ni, ada 2 keping duit RM50, RM100. Soalan saya yang kedua, kena? Malam tu lepas maghrib dia berkata lega hang lah YB bagi tengok in the log sekali Facebook. Allah, seratui. Rumah aku atap tak nak dia bagi seratui. Tu nak abang kat tuan-tuan, bela orang. Sebab tu saya tak mau. Dia buat terus tadi saya tak mau, bebek saya pergi menikah dua. Pening-pening pun ada waktu syur. Nak maklum tak? Apa jegek-jegek kat sini takut? Jegek-jegek mata kita. Nikah dua maklum orang pening kepala pun ada waktu syur. Bela orang. Bela orang. Pening kepala. Maki yang depan. Laki ni. Al-Idris Al-Khawlani tengok ni. Hebat. Orang pekat duk pergi dekat dia. Bila berbalah. Dia pergi tanya dia. Dan dia bagi pandangan. Tak ada siapa pun yang duk bangkang. Taat ke semua. Taat ke semua. Hebat. Laki ni hebat. Fasa'altu anhu. Dia pun heran. Siapa dia laki hebat ni? Dia tanya dekat orang. Tu siapa dia tu? Tu siapa dia tu? Ni aku nak tanya hang. Ni laki tu hak gigi elok. Hak lawa. Hak orang duk umum dia tu. Oh, dia duk cakap apa semua orang ikut. Dia tu siapa dia? Faqila orang habak dekat Idris Al-Khawlani. Hadza Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an. Wahai Idris,
itulah sahabat Nabi yang bernama Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu. Siapa dia lelaki itu? Sahabat Nabi Mu'az bin Jabal. Idris al-Khawlani bila dia dengar, falamma kana minal ghad, dia pun balik, esok dia mai pula masjid tu. Dia mai kat masjid tu. Hajar tu, dia mai awal, tiba-tiba dia tengok. Rupanya lelaki tu duduk ada dah. Mu'az bin Jabal duduk ada dah dalam masjid tu. Dia mai awal. Dia tengok-tengok Mu'az bin Jabal duduk ada. Mai lagi awal pada dia. Mu'az bin Jabal mai lagi awal pada dia. Fawajadtuhu qad sabaqani bitahjir wawajadtuhu yusalli fantazartuhu hatta qada salatah. Dia mai-mai dia tengok Mu'az bin Jabal duduk ada dah. Habis apa semua sembahyang apa, dia mai dekat Mu'az bin Jabal. Dia mai dekat Mu'az bin Jabal, fasallamtu alaih. Dia panggil salam dekat Mu'az bin Jabal. Assalamualaikum. Bila dia jumpa Mu'az bin Jabal, thumma qultu, dia kata apa dia dekat Mu'az bin Jabal? Wallahi inni la uhibbuka lillah. Dia mai-mai dekat Mu'az bin Jabal. Idris al-Khawlani, dia panggil salam, lepas dia panggil salam, dia terus kata dekat Mu'az bin Jabal. Dia kata, wallahi, demi Allah, wahai Mu'az bin Jabal, demi Allah, inni la uhibbuka lillah, aku sayang kamu ni kerana Allah. Tak pernah jadi tuan-tuan ni, orang mai jumpa-jumpa kita terus duk main semak, dia kata lagu tu. Ni aku nak mak dekat hang, aku sayang hang kerana Allah. Tapi Idris al-Khawlani, dia berkata dekat Mu'az bin Jabal lagu tu. Dia kata, demi Allah, wahai Mu'az, aku sayang dekat hang. Bukan saja-saja sayang, aku sayang dekat hang kerana Allah. Mu'az bin Jabal dengar. Kalau kita tentu ada orang berkata lagu tu, terkejut malu, oi. Betul tak malu? Malu? Betul tak? Senyum sikit. Saya minggu lepas memang ajak tu majik maklum, buat muka cuang lagu tu, dua hari lepas tu meninggal tiga orang. Tiba-tiba dia mehebat lagu tu. Dia kata, aku sayang dekat hang kerana Allah. Bukan aku sayang kat hang ni kerana lain. Tak. Aku sayang dekat hang ni. Betul-betul sayang ni kerana Allah. Mu'az bin Jabal bila dengar lagu tu, dia tanya. Faqala Allahu. Betulkah hang sayang dekat aku ni kerana Allah? Kata Mu'az bin Jabal. Tadi hang mahabbah dekat aku, hang sayang aku kerana Allah. La, aku nak tanya dekat hang, betulkah hang sayang aku ni kerana Allah? Faqultu Allah, betul. Kata Idris al-Khawlani, betul. Aku sayang dekat hang ni kerana Allah. Faqala Allahu. Ditekankan yang kedua. Kerana Allah. Hang sayang dekat aku ni kerana Allah. Betul? Faqultu Allah. Ya, betul. Kerana Allah. Fa'akhadani bihabwati ridai. Fajabadani ilaih. Dua kali dia tanya kepada Idris al-Khawlani. Hang sayang kepada aku ni kerana Allah. Betul tak? Idris al-Khawlani kata, ya, kerana Allah. Dia tekan pula. Kerana Allah hang sayang dekat aku. Kata Idris al-Khawlani, ya, aku sayang kamu kerana Allah. Lalu, Mu'az bin Jabal tarik hujung selendang Idris al-Khawlani. Dia pakai tu, dia tarik meh, dekat dia. Faqala. Dia kata apa dia? Abshir. Aku nak abang dekat hang. Dengan ucapan dan perkataan yang hang kata tadi ni, aku nak abang dekat hang satu perkataan. Abshir, berbahagialah. Apa yang hang cakap tadi ni, aku nak abak. Kerana hang cakap tadi ni, hang ni, aku nak abak satu, berbahagialah. Lagi pelik.
Memang cakap bahagia. Hak cakap ni Pak Long ni, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan Cokia punya ni. Yang cakap ni sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa yang aku kata dekat hang-hang ni boleh bahagia? Hang ni berbahagia. Sebab apa dia? Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab aku ada pernah dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nabi hamba apa dia? Yaqulu qala Allah Ta'ala. Nabi baca satu hadis kursi. Nabi kata, Allah Ta'ala berfirman, wajabat mahabbati lil muttahabbina fiyya. Satu. Wal mutajalisina fiyya. Dua. Wal mutazawirina fiyya. Tiga. Wal mutabadilina fiyya. Sebab kata Mu'az bin Jabal radhiyallahu an, dia kata yang aku habaq dekat hang-hang berbahagia ni sebab aku pernah dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Allah Taala berfirman dalam hadis kursi yang bermaksud yang pertama, golongan yang pertama yang akan mendapat kasih sayang Allah, siapa dia? Orang yang berkasih sayang kerana Allah, yang pertama. Orang yang berkasih sayang kerana Allah pasti akan mendapat keridaan Allah, pasti akan mendapat rahmat Allah, pasti akan meraih kasih dan sayang Allah Subhanahu wa taala. Ni yang pertama. Tuan-tuan nak cari orang yang hidup hari ini ni maklum Pak Long, yang berkasih sayang kerana Allah ni. Benda yang masjid yang makin terhakis, yang makin hilang, yang makin tak ada pada akhir zaman ni apa dia? Orang yang hidup berkasih sayang kepada Allah. Payah nak dapat tuan-tuan. Ada tu ada, tapi nak jumpa orang yang hidup berkasih sayang kepada Allah ni, tak ada, payah. Bukan tak ada langsung, payah nak dapat. Dalam kita ni duk ikhlas dengan orang pun orang duk pedaji kita lagi tuan-tuan. Dalam kita ni duk tolong dia, dia boleh pedaji kita lagi. Ni kata manusia daji kat zaman ni. Dalam dia susah kita tolong. Tolong ni duk bagi duit dia pula ni. Dia boleh pedaji kita lagi yang kata kau nak daji. Nak kata apa? Kata tak kata keturunan DJ lagu ni. Betul-betul hidup macam manjino. Bila dengar tak pepatah kata, umpama melepaskan anjing yang tersepit, ni dia bangsa anjing ni. Menatang sungguh. Ah, tuan-tuan jangan buat semangat, tabung jalan. Jangan duk ambil dalam motor lempak pula geram. Saya nak tanya tuan-tuan, tuan-tuan nak cari orang hidup berkasih sayang ni lagu mana? Dalam politik, tuan-tuan nak cari teman yang ikhlas. Bukan tak ada, sukar nak dapat. Bukan tak ada, sukar nak dapat. Masa kita ada jawatan, masa kita ada kedudukan, Allah maklumin. Dia mai salam ni, bukan dekat dia cium tangan kita. Batu cincin dia kulum, dia jilat sampai ke ketiak. Masa dia dia ada jawatan, dia salam tangan kita ni bukan dekat cium, dia kulum batu cincin, dia jilat tangan sampai ke ketiak. Hilang-hilang jawatan tuan-tuan. Habis. Betul tak? Masa ada jawatan, ibu jari kaki boleh pakai kulum. Masa dia tak ada jawatan, dari hang pun aku tak mau tengok. Dah saya nak tanya tentang tetapi tanyalah hak kalah pilihan raya. Hak biasa jadi menteri, tetap kalah pilihan raya. Raini kalah. Isu orang kuih korang dah di rumah. Orang kuih korang, orang kuih korang. Puyuh. Sebab apa dia? Hang dah tak ada manfaat untuk aku. Hang dah tak ada apa kepentingan yang aku nak dapat pada hang. Tak ada. Aku buang hang.
Jadi kupang tembaga Pak Longoi. Jadi duit kupang, tahu duit kupang. Orang tak kata minat kur lagu tu kan. Cuba duit RM50 dengan RM100 lepas tak tak kata minat kur tu. Tak ada. Duit RM5, duit RM3. Yang mendatang ni pun dia jatuh kerak tu kan. Kau celah nak kur tu kan. Dia nak suruh minum kot. Sudah. Ni dia Allah Ta'ala kata. Berbahagialah mereka yang hidup dalam keadaan kasih sayang kerana aku. Tuan-tuan, bersahabatlah, berkawanlah kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan ada apa-apa kepentingan. Ni dia yang pertama. Nabi kata, Allah Ta'ala sebut yang akan dapat kebahagiaan. Yang kedua Nabi kata, yang kedua, wal mutajalisina fiha, orang yang berkumpul dalam satu majlis yang tak ada dengan niat lain dan tujuan lain, semata-mata kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ni tuan-tuan mai ramai-ramai malam ni dekat 20,000 orang ni tu. Amat lu, aduk mai duk bersila sejam ni untuk apa dia amat lu? Duk mai duk bersila sejam ni untuk apa? Saya nak tanya tuan-tuan tepi. Tuan-tuan nak jadi tak golongan yang kedua? Yang duduk di dalam majlis ni tak ada tujuan lain. Kerana Allah kan? Saya mai, tujuan dia apa dia tuan-tuan? Kerana Allah. Yang mengajak majlis tuan-tuan ni tuan-tuan ingat baru lah. Belah tahun dah duk mai setiap hari. Jumaat minggu ketiga ni. Bukan baru mai satu bulan dua ni. Untuk apa? Ustaz mai kot. Saya lepas bayar. Tuan-tuan tanya Abang Razi. Pernah tak saya tanya dia nak bayar bila, nak berapa? Tak pernah. Lepas bagi ambil. Cuma jangan lupa tu dah. Saya mai ni tuan-tuan. Saya kena bersihkan diri saya kerana Allah. Kalau saya mai kerana envelope tu tuan-tuan. Orang tua panggil envelope. Orang muda panggil envelope. Kan? Kalau orang kot dia panggil salam cakap. Tuan-tuan bubuk dah apa pun. Nama aku suka lah. Kalau saya mai kerana duk cakap tu. Balik tak ada apa tuan-tuan. Ikhlas kerana Allah. Tuan-tuan mai ni pun untuk apa tuan-tuan? Tolonglah saya nak abang dekat tuan-tuan. Tuan-tuan mai ni kerana tuan-tuan nak mencari kesalahan diri dan nak memperbetulkan diri. Bukan mai nak cari kesalahan ustaz untuk buat report. Jangan. Ada juga dia mai dia duduk dengar belakang. Ada tuan-tuan. Dia meluat dah dengan majlis ilmu dan semua ni. Dia mai ni dia nak buat report. Dia nak takap pejabat agama ni ni. Tak tahu dia kan. Mak tak ambil tindakan lagi. Ustaz tak nak tahu dia ni. Ada lagu tu tuan-tuan. Ada tuan-tuan ni. Bukan dia tak ada siapa suruh. Kalau tugas dia lagu tu. Tu cerita lain. Ni haram tak ada tugas apa saja. Bini dia kata nak bina abang. Dia majik. Ambuih. Bini dia tarik. Oh. Mak Arif di sukun. Ambuih. Sejak bila ni. Tekat-tekat kalah HJK lama tu tak nak pergi lagi ni. Dia bertanya orang tu kalah. Ni yang nak pergi majlis apa ni? Saya aku nak pergi. Malam ni. Aku duduk in mendapat orang ustaz ni. Aku nak hantar laporan kat pejabat agama. Pak Long. Pak Long duk buat kerja lagu tu Pak Long ni. Ada tuan-tuan. Dia tak puas hati dengan majlis ilmu ni. Dia tak puas hati. Saya bukan saya nak hukum, tak. Saya nak tanya diri saya nak tanya Pak Long. Agak-agak duk buat kerja lagu tu tu, Allah Ta'ala redha ke tak agak-agak? Saya tanya balik diri. Telepon pejabat agama. Geng pejabat agama tu bukan nak kacau utara mana pun dia lebih. Ni awak duk main mengejar ni. Tak nak tahu dia. Cakap banyak man ni pun nak pelekat tahu dia hatang dayang. Tuan-tuan. Ada. Saya yang ni pengalaman saya. Tuan-tuan ni pengalaman saya jumpa. Dengan mata kepada saya sendiri. Ada satu orang. Bilal masjid. Di negeri Kedah. Saya tak mahu abang di mana.
Dia memang dia tak suka. Kuliah-kuliah ni memang dia tak suka. Dia tak suka, tuan-tuan. Dia tak suka. Pejabat agama semak dengan dia. Polis semak dengan dia. Saya pergi mengajar, ada SB 2-3 orang main. Biasalah Ustaz kami daripada ni. Eh, saya kata nak main rakam lah. Ni Ustaz, minta maaf nak cakap Ustaz. Ustaz, siapa? Tipu ada telefon, semak. Polis semak dengan dia, tuan-tuan bayang. Bukan dia semak dengan polis. Orang, ha, bila polis ni main, orang semak dengan polis. Tapi hebat Tok Bilal ni, polis semak dengan dia. Tuan-tuan ingat, polis-polis SP ni dia tak nak kerja nak main dengar lagu ni tuan-tuan. Kelepar nak ambil laporan, lepas tak payah duduk main. Dia duduk dekat balai, dia buka live, dia boleh ambil laporan. Tapi dia tak main, puak ni telefon kat bos dia, bos dia tegah ni main. Dia katakan ni semak kan. Saya kata dahsyat orang tu ni, polis pun semak dia. Kita hidup semak dengan polis. Polis pun main. Betul. Saya kata ni yang baik juga. Ada buat lagu mana kan? Tak main bos tekan. Dia tekan pejabat agama. Pejabat agama tekan bos. Bos tekan kami. Ismi tu kata Ustaz taruh lagi. Ni perangai dia yang pertama. Tok Bilal. Perangai dia yang kedua. Dia akan salam dengan Ustaz. Tapi dia jadi Tok Mudim. Dia duduk kerap potong. Dia potong. Yang boleh tahu kata dia potong tu lagu mana? Ada satu ustaz tua. Hadut pergi mengajar majlis tu ustaz tua. Ustaz tua ni dia ikhlas pada kami hak muda ni. Bulan tu dia pergi mengajar. Dia balik-balik buka envelope lebih. Lebih 100. Dia telefon balik dia. Waalaikumsalam tuan mendahari. Ya ustaz. Eh saya nak abang awak. Semalam ni delok tu yang tadi ni silang kot. Awak Ustaz? Eh dia kata lebih banyak ni. Berapa Ustaz? 200.5. Eh mendahari kata memang hatu yang Ustaz. Eh dah. Saya dah dapat belum ni 100.5 ya. Tu dia Ustaz tu ikhlas. Macam kami tak bang balik dah. Aku tak pernah minta. Hampa bagi pun aku tak nantikan. Prinsip mudah. Bagi banyak kerap kopi. Tak cukup duit minyak, korang pakai kopi. Itu kan. Ni dia telefon ni. Ustaz dia. Ceng. Macam saya, tuan-tuan duduk pergi majlis tu. Lepas bayar 500. 200 yang dapat. Tuan-tuan bayar. Dia punya kerap. Tapi saya nak kata apa ya? Halal lah kat dia. Dia pun dah mati dah. Duh. Kerja dia yang nombor 2. Tuan-tuan tahu bila dia nak mati, tuan-tuan. Ini bukan saya reka cerita, tuan-tuan. Anak dengan bini dia cerita kat kami. Dia tak boleh mengucap. Bila dia nak mati ni, anak dia pi. Duk ajak dia mengucap Allah. Mengucap Allah. La ilaha illallah. Dia maki anak dia. Babi anjing. Bini dia pergi ajak mengucap. Dia sebut kat bini dia dalam kain. Saya nak sebut tak lemak. Perkataan terakhir anak dia kata bila dia mati tuan-tuan. Babi. Itu perkataan terakhir. Ni. Saya dapat cerita tu daripada anak dia. Bukan anak dia nak bohong. Nak cerita buruk berdepa dia. Ni saya cerita dalam masjid tuan-tuan. Sebab tu fikir balik. Tuan-tuan kalau nak main mengaji ni, tuan-tuan nak cari sana ustaz, minta maaf saya cakap, minta maaf. Tuan-tuan pergi balik. Dia main, dia nak tengok ni. Dia dah buat laporan, dia nak tengok ni. SB main tak? Tak main, dia telefon pula. Dia awak ni, kita buat laporan tak main? Ada. Tuan-tuan kan duk marah kalau SB duk main. SB ni pun dia semak kepala tak main.
Dia ingat lepas tak ada ajar tu. Hak orang report lembu hilang. Duk cari lembu tu 3 hari lah tak jumpa. Tengah duk cari lembu lepas tu orang dengar kuliah Allah. Nabi kata kami Nabi mana hak lembu buang balikan. Hak ustaz buang balikan. Main dia kena apa? Ustaz nak kata kat apa? Umum. Kerana main ni duduk dalam kuliah ni kerana Allah. Kerana hang nak cari redha Allah. Allah Ta'ala redha dekat. Ni dia yang kedua. Ambil panjang. Kau dimak kitab tak baca lagi. Dapat tengok mana hadis panjang. Yang ketiga. Allah Ta'ala kata yang akan mendapat redha Allah. Yang ketiga ni siapa dia? Wal mutazawirina fiyya. Orang yang duk ziarah, menziarahi kerana Allah. Ada orang ni tuan-tuan hidup dia, dia suka menghubungkan silaturahmi. Lah payah nak cari lah tuan-tuan ni. Lah, orang sibuk lah. Lah orang sibuk. Orang dulu dia ada masa, orang tua dulu ni. Orang tua lah dia sibuk kat mana, orang tak tahu. Orang tua dulu ni dia tak ada kerja apa, dia pergi ziarah adik-beradik. Dia pergi cari adik-beradik dulu. Lah tak ada dah orang tua dah duduk kalut dah suruh kerajaan tambah umur pencin. Dulu 55, naik 58, naik pula 60. Ini dia nak suruh kerajaan tambah lagi 62. Sudahlah. Lepas tu tuan-tuan duduk sembang masalah pengangguran. Tak menganggur lagu mana budak keluar you. Hak tua-tua tak mau berhenti. Dah pencin dah. Dia minta buat sambung kontrak pula. Tuan-tuan bayar ni ada pula cadangan nak minta pencin umur 65. Mampui. Tuan-tuan bayar tengok jaga kaunter pertanyaan umur 65. Orang susun pen dia susun ubat dan meja. Elok dah dulu 55 tu elok dah. Nak sakit tak sakit sama banyak tu. Pencin-pencin tu boleh main masjid buat dah. Dia tarik pin 60. Ni nak tarik pula 62. Aduh, ada budak-budak tu nak kerja menetang tau. Orang tua-tua dulu dia tak kalut. Dia tak pergi ziarah. Ziarah kerana Allah. Allah Ta'ala redha pada orang. Dan yang keempat. Orang yang suka memberi kerana Allah. Allah Ta'ala redha kepada dia. Sebab tu kata Mu'az bin Jabal kepada Idris Al-Khawlani. Hang ni bahagia. Aku nak abang kat hang, hang berbahagialah kerana Allah Subhanahu. Bahagia kerana Allah Ta'ala redha apa yang hang kata tu. Tuan-tuan, kesimpulan daripada hadis ni apa dia nak abang kat kita Pak Long? Mahlah kita hidup ni dalam keadaan berkasih sayang. Buang hak huduh-huduh dalam perut ni, orang kata ni perut busuk ni, buang. Kita tengok orang dengan pandangan benci, buang. Kita tengok orang dengan pandangan. Ada dia tengok kita ni. Kok mana aku nak berkena dia ni? Kok mana aku nak khianat dia ni? Kok mana? Kalau bahasa Kedah dia panggil. Kok mana aku nak pendajian dia ni? Itu bahasa Kedah. Bukan kasar. Itu bahasa Kedah. Buat. Dalam diri ni buat. Jadilah orang yang mengisi diri dia dengan kasih sayang. Sebab apa dia? Orang yang mengisi diri dia dengan kasih sayang, dia tetap akan mendapat kasih dan sayang daripada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hadis itu memberi manfaat kepada kita bersama. Wallahu alam. Kita buka kitab kita sikit tuan-tuan. 15 minit lagi kita berhentilah, lagi cukup sejam. Saya pun nak mengajar lama-lama tak larat tuan-tuan ni. Anda ingat larat sangat nak mengajar. Teruk balung oi. Nak main mengajar ni dekat rumah kena baca dulu kitab ni. Takut main mengajar tak sangkut. Teruk. Tuan-tuan ingat jadi ustaz senang. Itu tuan-tuan kata tak akan banyak lama. Bukan miltih. Tuan-tuan ada gerak tuan-tuan letih. Saya penat tuan-tuan tak gerak. Petang tadi. Pukul 3. Duk baca dah. Kita ni balik-balik Jumaat. Duk baca dah. Nak mengajar. Saya kalau mengajar tempat lain. Saya baca pukul 6 suku. Tapi Sungai Ulak pukul 3 kena baca dah. Saya nak main mengajar tuan-tuan. Serupa saya nak main mengajar di Al-Azhar. Hak alim-alim. Sungguh. Tuan-tuan cuba tengok, beralih tengok tuan-tuan. Muka orang alim. Bukti kata alim, kitab tak ada. Itu alim. Letih, Pak Lord. Pukul 3.
Belawak lah, kena pasar pula. Buku yang tiga, baca ada kitab. 5:30 keluar dah rumah. Ha. Sehari balik ni, 12:30 pun nak sampai rumah. Teruk lah. Teruk. Teruk. Tuan-tuan keluar rumah, pergi rumah. Tok bila duk ketuk mik baru tuan-tuan setiap waktu. Ha? Kitab tak bawa. Boleh tiang ni dah. Lepas tu makin-makin tidur tuan-tuan kata kita ni pasal syurga lah. Syurga apa? Dia kata aku orang tengok malaikat tulis je no. Balik pergi akhirat dia duk keling dengan malaikat. Timang-timang ringan. Dia kata kat malaikat silap baca arut buku. Malaikat kata hang tengok betul yang nampak dalam. Betul ya? Tapi dalam tu je tak betul. Tak betul apa? Dia kata dah aku tiap-tiap malam pergi dengar kuliah. Dia duduk tegak dengan malaikat. Malaikat kata hang bukan pergi dengar, hang pergi lena. Tu gagah aku bagi juga markah tak penuh pun. Ha. Jadi malam ni kita tak mau lama. 10-15 minit lagi kita berhenti. Kita nak sambung kitab kita tentang Al-Jawharul Mawhub wa Munabbihatil Qulub. Kalau kitab putih lagu saya ni muka surat 91. Kalau kitab kuning ni bang muka surat apa bang? 50. Baris ke berapa? Hmm? Baris ke 6 daripada atas. Hmm. Kita masih bicarakan lagi tentang kelebihan hari Jumaat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullah. Wa naf'ana bihi wa bi'ulumihi fi dharin amin ya rabbal alamin. Maka apabila berpaling mereka itu daripada tempat sembahyang, kita pi masjid, kita baca dah bulan lepas. Bulan lepas kita baca dah. Saya yakin dan percaya serta confident, maklong-maklong tak ingat. Kita baca dah adab hari Jumaat makik pagi nak buat mendatang Allah. Kita baca dah nak pi masjid time mana. Mandi kena niat apa? Mai masjid apa malaikat duk doa? Masa perjalanan kita nak mai masjid tu malaikat duk doa apa? Saya baca dah. Betul atau tak? Betul. Orang kami lupa hak tu tuan-tuan punya pasal. Saya dah terang lah. Saya dengan Allah selesai lah. Ni dia semayang. Semayang Jumaat. Habis semayang Jumaat. Maka apabila berpaling mereka itu daripada tempat semayang. Mangkit daripada tempat semayang tu. Dilipat oleh segala malaikat akan suratan daripada pahala sembahyang mereka itu dan tasbih dan istighfar. Malaikat lipat semua dengan pahala sembahyang, dengan pahala tasbih, dengan pahala istighfar. Habis sembahyang tu astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Malaikat lipat sekali. Kemudian maka naik segala malaikat dengannya kepada langit hingga berhenti mereka itu di bawah arasy. Malaikat bawa naik tu. Dia lipat tadi dengan sembahyang, pahala sembahyang. Dia lipat sekali dengan pahala tasbih. Dia lipat sekali tadi dengan pahala istighfar. Dia buat naik pergi letak. Sampai di bawah aras. Maka berkata mereka itu, hai Tuhanku, inilah sembahyang Jumaat pada negeri. Atau tempat-tempat tu. Ya Allah, ini pahala sembahyang Jumaat penduduk-penduduk Sungai Ulak, Snake River. Malaikat buat ni tunjuk ke Allah. Tuan-tuan, hebat sembahyang Jumaat ni tuan-tuan sampai tahap tu. Maka berkata apa? Maka firman-Nya Allah Taala jawab, "Pergi olehmu dengan sembahyang itu kepada Jibril." Allah Taala kata kat malaikat tu, "Bawa pahala ni pi bagi kat Jibril." Dan kata olehmu baginya, pi kata dekat Jibril. Kata apa? Bahawasanya Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh akan dikau bahawa engkau pergi dengan sembahyang ini kepada khazanah ataupun padanya demikian jemaah itu. Maka membawa pergi dengan dia oleh Jibril pada khazanah itu padahal ia di dalam menterinya hingga hari kiamat. Itu dia tuan-tuan. Peliharanya Allah ta'ala pahala orang sembahyang Jumaat sampai tahap itu. Riwayat bahawasanya Allah Ta'ala menjadikan di dalam satu riwayat hadis. Allah Ta'ala jadikan nama dia. Satu malaikat ada 40 tanduk. Ada satu malaikat Allah Ta'ala buat ada 40 tanduk. Malaikat tu ada 40 tanduk. Antara satu tanduk kepada satu tanduk, perjalanan dia 1000 tahun. Ha, kira.
Satu malaikat ada 40 tanduk. Tak ada fikir, tak ada fikir. Fikir pun tak lepas. So, dia wafak mana? Tak ada fikir. Gila lagu tu. Benda lagu ni dengar, sudah. Dia kira besar mana, besar mana, besar mana. Tuan-tuan duk kira besar mana, besar mana. Tuan-tuan, tuan tak ada kira lah. Benda hak dalam dunia ni pun tuan-tuan fikir tak lepas. Kemarin tuan-tuan, kapan khabar sampai. Sama-sama lah kita baca surat Al-Fatihah. Seorang sekali tuan-tuan. Nak seorang sekali kita baca surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan jika ada pahalanya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Ta'ala berkati surat Al-Fatihah kita dan sampaikan pahalanya kepada arwah-arwah yang terlibat dalam nahas. Terhempasnya kapal terbang di Elmina Highway itu. Dan mudah-mudahan dengan keberkatan Fatihah kita juga agar Allah Ta'ala memberikan ketabahan kepada ahli keluarga mangsa. Redha dan sabar di dalam menghadapi ujian daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala ini. Yang kita tahu ujian ini sangat berat dan dahsyat tuan-tuan. Nah, kita doa mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan ketabahan kepada mereka bihadihin niyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Ada daripada fikir kemarin dia kata takut mana kapal terbang tu boleh tempah. Fikir apa tentang benda nak sampai masa. Tapi saya habang tu mau kapal terbang nak besar halus lagu kemarin tu saya tak naik lah. Besar lagi dah kata saya kan. Halus kapal terbang. Saya lah kapal terbang duk kipas angin kat luar tu pun tak apa nak berani naik. Tuhan kipas angin duk kat luar. Nak pergi beli iang jalan pun kentang. Duk kemah naik tu macam pramugari lawa. Hak tu eh. Tuan-tuan tengok tu bila dia main time nak jatuh tu betul seketul dia bagi lagu tu. Dia duk fikir Allah, Allah macam mana lah perasaan ni pun duduk dalam tu. Mana kita tahu tuan-tuan. Mana kita tahu tahtah Allah Ta'ala bagi dia pun ni tak sedap daripada awal lagi. Mana kita tahu tak elok fikir. Hak tu yang atas dunia. Ish dia kata ni nak salah. Lan tuan-tuan nak salah apa? Ha, tuan-tuan nak salah apa? Ada pagi tadi saya jumpa. Masa anak saya pergi main bola pagi tadi. Pak Long tu kata saya sebab tu tak. Lepas-lepas COVID ni bila saya tak naik kapal terbang. Awak Pak Long. Huh, tu jadi lagu tu. Dia dah semak dengan saya tadi. Dia kata apa semak? Ustaz, kita bukan tahu tu. Kapal terbang tu dia parking lama mana masa COVID tu. Tikuih masuk pergi gerik waya. Mana kita tahu? Oh, dia punya fikir tau. Ni nama dia overthinking. Sebab tu saya tak naik lah. Saya tak naik. Tu Pak Long nak naik bila nak kapal terbang. Busuk-busuk 10 tahun lagi lah. 10 tahun lagi baru saya naik. Oh. Umur apa dah Pak Long? 78. Pak Long nak naik kapal terbang ke habis jenazah dia gagah Pak Long. Dia nak fikir apa tentang benda nak jadi. Kalau tuan-tuan nak fikir tu hak rider naik motor tu, bukan dia ada pasal-pasal. Tu nak kata bila Allah Ta'ala nak bagi jadi tuan-tuan, tak ada benda yang mustahil bila Allah Ta'ala bagi. Naik motor tu dia bukan ada pasal-pasal. Dia duduk lorong dia, dia tak kacau orang, dia tak kacau orang. Atas tak kacau. Allah Ta'ala atur pula Grab. Dia dah reject penumpang sebelum dia nak kena. Allah Ta'ala atur. Ha, tuan-tuan nak fikir apa? Hak ni yang tuan-tuan nak tak pernah nampak tuan-tuan nak fikir. Lagi teruklah. La, Tok Syekh kita abad dalam ni. Sudah. Satu malaikat ada 40 tanduk. Di antara tanduk, Nabi ke tanduk ni, perjalanan dia 1000 tahun. Tak ada fikir apa-apa. Tak ada fikir. Mau fikir pun tak lepas. Ha, tak ada fikir. Dia tak ada fikir. Tak ada fikir. Lagi tuan-tuan fikir. Tuan-tuan stres. Tuan-tuan lena lagu tu. Tak ada fikir. Dah ada kita baca. Atas tiap-tiap satu tanduk itu. Ha, yang dia katakan. 40 suah malaikat. Tu, tanduk tu suah mana?
Tanduk ni, nak pergi tanduk ni 1000 tahun perjalanan. Ada 40 tanduk, satu tanduk. Ada pula 40 sah malaikat. Dia duduk fikir Allah tu. Berat no. Sebab tu tuan-tuan tak ada kitab ni. Saya kata tuan-tuan ada pun tuan-tuan stres. Betul juga ada tindakan tuan-tuan tu betul. Tak payah duk beli kitab senang. Aku tak stres. Kadang-kadang saya pun kena puji jugalah tindakan tuan-tuan buat. Tenang Pak Long. Betul juga lah tindakan Pak Long. Terus istiqamah lah Pak Long. Pada mukanya matahari. Tu dia. Malaikat tu. Dekat muka dia, depan ni matahari. Belakangnya bulan. Dia. Ha. Tu dia Pak Long. Hebat Allah Ta'ala buat. Dan dua pelipisnya segala bintang. Pelipis ni tuan-tuan ni dia bahagian di antara dahi dengan telinga. Bintang duduk tu. Maka apabila adalah pada hari Jumaat, sujud ia bagi Allah Ta'ala. Malaikat-malaikat ni akan sujud pada Allah. Malaikat yang ada 40 tanduk tadi ni. Satu tanduk ni, perjalanan dia daripada tanduk ni nak pergi tanduk ni, 1000 tahun perjalanan. Satu tanduk ada 40 sah malaikat. Hak malaikat ni, depan muka dia matahari, belakang kepala dia bulan, di antara ruang dahi dengan telinga ni bintang. Dia akan sujud kepada Allah pada tiap-tiap hari Jumaat. Dia baca doa pada dia. Allahumma ghafir liman sallal jumu'ata min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, dia minta, ya Allah, ampunkan oleh kamu bagi orang yang sembahyang Jumaat daripada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, mana-mana umat Rasulullah Muhammad ni yang mai sembahyang Jumaat, aku minta pada kamu ya Allah, kau tolong ampunlah bagi mereka dosa mereka. Tuan-tuan, kalau malaikat minta doa, nak tolong apa? Malaikat bukan nak buat dosa. Kita ni tuan-tuan jarang buat ibadat berselera dosa. Setuju ke tak? Ini dia main. Duduk saja dalam masjid. Tak ada apa. Duduk dalam masjid. Malaikat nanti doa kepada kita. Mudah-mudahan doa malaikat tu kena pada kita semua. Amin. Ya Rabbal Alamin. Sabda Nabi SAW. Sayyidul Ayyami Yawmul Jumu'ati. Penghulu bagi segala hari iaitu hari Jumaat. Ya'ni adalah afdal daripada segala hari. Paling mulia. Seafdal-afdal hari dalam seminggu adalah hari Jumaat. Dan tersebut di dalam Jami' As-Saghir, penghulu pada segala hari pada Allah Ta'ala itu hari Jumaat. Terlebih besar daripada hari Nahar dan hari Raya Fitrah, Aidil Fitri. Dan adalah pada hari Jumaat itu 5 perkara padanya. Sebab apa dia yang mulia? Sebab pada hari Jumaat ini ada 5 perkara. Yang pertama, menjadikan Allah Ta'ala akan Adam AS. Kedua, padanya diturunkan Adam pada bumi, daripada syurga kepada bumi. Dan padanya wafat ia. Padanya sa'atul ijabah. Yakni apa dia? Tiada meminta seorang hamba padanya akan Allah Ta'ala sesuatu. Melainkan diberi akan dia selama tiada meminta yang berdosa. Seperti memutuskan silaturahmi. Hari Jumaat ni start daripada maghrib semalam. Sampai maghrib tak sah. Tuan-tuan nak minta apa dekat Allah minta. Selagi mana benda tu bukan benda berdosa. Seperti apa dia? Memutuskan hubungan silaturahim. Ya Allah, kau permudahkanlah untuk aku berkelain dengan kawan ni. Contoh. Tuan-tuan nak minta apa minta? Tuan-tuan bayangkan dalam setiap hari ni tuan-tuan. Ada dua masa yang mustajab doa setiap hari. Na'abak kata Allah Ta'ala ni, dia punya sayang dekat kita, dia punya kasih dekat kita. Setiap hari dia bagi dua waktu yang mustajab doa. Padu. Yang pertama, tuan-tuan tulis, tuan-tuan balik buat. Waktu mana terbaik nak doa ustaz? Kita hajat banyak dengan Allah. Yang pertama Nabi SAW kata, waktu yang mustajab doa ni, yang pertama ni bila? Setiap kali lepas sembahyang. Setiap kali lepas sembahyang lima waktu minta, nak minta apa dekat Allah? Mustajab doa waktu tu. Saya pergi ke Mekah.
Saya jumpa dengan seorang ulama. Dia Ustaz, lepas panggil salam, sampai habis doa, jangan duk ubah posisi tempat duduk tu. Hak ni pesyen kita, habis mayam, kuih, bungkuk tak belakang, kip dasar. Awak tansah tu jadi kau mana? Ada duri ke apa lah? Ada duri keman ke apa lah? Pesyen, dia pesyen. Tak pesyen. Pesyen bahasa yang terbaru, kalau bahasa lama, biat. Habis mayam, dia nak kuih, bungkuk, pitak belakang. Duk tentu tu sampai habis. Doa mustajab. Yang pertama tuan-tuan. Yang kedua Nabi kata sepertiga malam yang terakhir. Makin. Makin. Ada apa masalah? Ada apa hajat dengan Allah? Makin. Pasti Allah tak ada balik. Setiap hari, dua waktu yang mustajab doa. Dua waktu yang mustajab doa. Mai pula seminggu, ada satu hari, sepanjang hari itu mustajab doa. Sepanjang hari itu mustajab doa. Sepanjang hari itu mustajab doa. Hari Jumaat. Selagi mana permintaan kita bukan benda yang haram. Yang kelima, padanya berdiri hari kiamat. Maka tiada daripada malaikat yang muqarrabin. Dan tiada langit dan tiada bumi. Dan tiada angin dan tiada bukit dan tiada batu. Dan sekaliannya melainkan takut pada hari Jumaat. Yakni daripada berdiri kiamat padanya dan hasyar dan hisab. Segala makhluk Allah ni takut hari Jumaat ni. Tak takut manusia. Dia buat maksiat serupa tu lagu tak ada apa. Dia tak pergi bayang Jumaat. Dia tak rasa apa. Ingat kan nak mampu duduk dalam rumah kalau sakit apa dah. Elok orang balik dia pun duduk rumah dia tak apa. Bagai senuak katuk 3 hun lagi nak sampai kat telur, dia tak apa lah. Haram tak pergi bayang. Bukan orang lain ni. Orang ni kot sungai ulak pada seorang. Dia tak apa. Makhluk Allah lain semuanya takut. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kita sambung bulan depan wallahu a'lam. Nah dia nak abang pula nanti ni tuan-tuan dia nak cerita pula tentang kisah bagaimana kubur menghimpit seorang kanak-kanak. Dia nak cerita bulan depan dia akan mai tang kesempitan kubur tu dia akan cerita bagaimana kubur ni, Nabi SAW kata. Nabi SAW kata. Kubur ni dia akan himpit ke semua manusia. Termasuk budak-budak sekalipun. Baby, baby baru lahir. Kubur pun dia akan himpit baby ni. Cara lagu mana dia himpit? Bulan depan kita baca. Jangan duk kerak ceramah saya ikut dan. Betul duk hentam saya. Ni tak betul ni. Tak betul apa hang yang tak betul. Aku tak ada ulas lagi hang nak i'rab aku dah. Dia akan nampak. Lagu mana kubur himpit budak yang baru. Baby, baby. Tambah kita tu abang kau ni buat longway. Dia tak ya ni lagi takkan kena lah. Kalau tak kena gaya. Kalau tak kena gaya. Setiap manusia akan dihimpit oleh kubur. Tapi cara dan bagaimana kubur tu nak himpit, kita nak baca bulan depan, tak payah duduk kelangkabut lagi bulan ni. Dia mengaji pun Pak Long, dia bukan boleh lama-lama. Stres. Saya tak mau tuan-tuan main mengaji dengan saya, semua boleh penyakit. Sebab tu orang kata ustaz, kadang-kadang tengok ustaz duduk lawak apa. Tuan-tuan, tuan-tuan nak main mengaji stres lagu mana? Tuan-tuan bukan nak ambil SPM. Relak-relak tu dah. Tentang bukan nak buat master PhD apa. Relak-relak. Relak-relak. Tak ada kalut. Kita akan mengaji. Bulan depan kita akan baca. InsyaAllah. Mau panjang umur. Mau Allah Ta'ala permudahkan urusan kita. Wallahu'alam. Sebelum saya tangguh tuan-tuan. Jam biasalah di luar sana. Siapa nak dapatkan produk Top Coco. Boleh dapatkan di luar sana. Ada yang biasa. Top Coco biasa. RM22. Yang untuk orang kecil manis. Harga RM25. Dan juga tabung pendidikan dan kebajikan Yayasan Ar-Riyadah. Untuk kita nak buat program-program dakwah. Dan juga beasiswa kepada para pelajar. Dan juga tabung untuk asnaf. Ada di luar sana. Tuan-tuan boleh menyumbang macam biasa. InsyaAllah.
Wallahu a'lam, kita tangguh dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Asyhadu an la ilaha illallah. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillah ala kulli hal wa na'udzu bika min hal ahli an-nar. Sallallahu 'ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.